Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Pada kesempatan kali ini, saya ini di atas gunung melanjutkan untuk konten pertama, di mana saya sengaja diam. Tapi saya udah terlihat itu dari para pekerjanya ya. Tapi pada pati longo saja nggak melihat saya. Itu di bawah pada ngelihat atas itu apa? Ngomong sendiri di atas seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba untuk masuk saja, mencoba karena orang bodoh itu bebas, orang bodoh itu netral. Seperti itu. Kita cek lagi di sini. Batuan ini jenisnya itu bisa dikatakan batu air besi petir ijo. Dasarnya itu ijo tapi dia urat tali airnya minta ampun banyaknya. Kita lihat. Wow. Ini guys, ini Anda tahu. Ini batu kayak gini ini keras banget untuk dipukul dari arah sini. Tapi kalau dari arah sini dia akan mudah sekali semplak. Nah, batu serat seperti ini ya dinamakan kulit batu air besi petir. Dia biasanya itu kulitnya berupa sebuah bulu monyet. Ini serat alam seperti ini, seperti arah ke atas seperti bulu. Dan ketika kita nemukan sebuah bulu monyet yang kristal itu akan menjadi hidup atau ada lasternya atau ada talaknya hidup seperti itu. Ini batu air besi petir sebesar ini guys. Anda bisa tebak itu berapa ton ya besarnya? Berapa ton besarnya kalau sebesar ini? Kalau di kamera mungkin kecil tapi kenyataannya wuh gede sekali. Oke kita lihat. Ini saya berada di tebing ya. Huyuh huyuh, ini saya agak takut, takutnya longsor, guys. Iya, ini kita lihat. Iya, kita lihat di tebing. Kita nemukan sebuah batu lagi. Ini karena memang ini lahan batu air besi dan batu air besi hijau dan petir. Seperti ini modelnya. Huyuh huyuh. Di antara ini pasti ada yang bagus. Di antara ini pasti ada yang istimewa. Yang jelas, yang istimewa dan yang bagus mungkin ya. Mungkin itu tidak terlihat ya. Atau kita akan temukan dalam konten kedua kali ini. Ini ketika Anda menggali sebuah gunung, anggap saja ini adalah sebuah gunung giok. Nah, karena giok itu mempunyai nilai ekonomis dan penggemar yang sangat banyak dengan nilai ekonomis yang tinggi, Anda seakan-akan itu menjadi penambang giok besar lah ya. Ya kayak gini modelnya. Kalau gunung sudah ditambang oleh penambang giok besar atau dengan modal besar ya, dengan alat berat ya, seperti ini kira-kira. Nah, ini gunung dikupas. Tapi ini prosesnya bukan sedang nambang giok ya. Kita hanya mereview dan membayangkan karena di kabupaten kami itu tidak ada penambangan batu ya. Jadi aman. Jadi kita hanya membayangkan itu, kita lihat tanahnya merah semua dan ada batu-batu menyembul-menyembul seperti ini. Ini batu, ini batu. Ini porsinya besar-besar sekali dan ini cadas. Cadas di sini ini pasti dagingnya sebuah batu kristal, guys. Ini cadas ini adalah sebuah kulit. Termasuk itu ada pohon jambu di sana. Itu malah batu air besi itu. Jadi jelas sekali dari sini, mantap jelas sekali. Kita sambil lihat, siapa tahu kita nemu sebuah mineral yang lain daripada yang lain, karena ini udah masuk pada kedalaman tanah ya. Kira-kira untuk dari atas sendiri, dari itu ini kedalamannya kurang lebih antara 7 meter kalau di sini. Walaupun ini sejatinya adalah sebuah pereng, tapi untuk di bawah itu udah dikupas habis. Oke, ini jalan Beko saya nyebutnya ya, nggak tahu Anda menyebutnya. Gimana kabar Anda hari ini, guys? Saya harap Anda baik-baik saja. Duh, agak lembek di sini tanya, guys. Ternyata melekuk, tapi alhamdulillah sendal saya itu sendal Iron Man, jadi kuat, Pak. Ini kita lihat konturnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi harus hati-hati. Nih. Ini batu kristal, ini kulit, ini diantem beko. Duel, duel, duel kulitnya. Lihat. Pas bagian ini pasti beko nggak kuat. Karena keras banget, guys. Huyuh, 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 kita naik ternyata. Dan ini mau hujan lagi. Waduh, Jan. Ini kalau hujan naiknya tangisan, udah pasti tangisan. Wow, ada kristal, guys. Wow, siapa tahu nemu kristal gede di sini. Wow, guys. Ini kita nemu sebuah kristal, guys. Batu kristal entah ini gede. Wow, gede, guys. Ini batu kristal putih. Dalamnya biasanya wow, kalsedon semua, guys. Wow. Wow. Iya, wah mantap jos. Ini akan saya bawa pulang diam-diam. Iya, kalau dimarin ya dikembalikan. Ya nanti sambil turun lah, lihat-lihat sambil atok-atok ngobrol. Kayak wong lengo baik, guys. Anu, penek nopo pake? Lagune langu ya. Ini kita taruh sini. Nanti kalau boleh diambil kita ambil ya. Oke, itu baik sekali. Itu kristal, guys. Kalau Anda pengen tahu itu kristal, ini kita lihat potekannya.
nih, duh jatuh nih. Wow, kristal mantap kan? Ya mantap lah, Master Golden ini. Jadi kayak gitu, itu dari ini ke atas ini udah, kita udah turun sekitar, wow banyak sekali kristal guys. Atau sampai turun itu sekitar 25 meter itu pasti ada. Udah tinggi banget ini, muter-muter ini jalan itu atasnya kan muter-muter. Nah, waduh, iya bener ini kristal semua. Wah itu. Kita naik lagi ke atas untuk mengecek ini. Wow, bener guys, kontur penyusunnya batu kristal. Ya kristal putih, jangan keras-keras, nanti pada tahu ini. Wow, kita akan bawa pulang. Wow, di depan Anda guys, ini mirip sekali dengan batu pirus. Iya, ini positif badar besi petir. Ini kita lihat hijaunya. Kulitnya seperti ini, seperti batu cadas. Saya selalu bilang kulitnya seperti batu cadas. Ini hijaunya, wuyuh. Ini hijaunya mirip pirus. Nah, ini kristalnya. Ini hijau juga bercampur hijau, mantap. Ini segede ini batar besi petir. Oke, kita sambil turun sambil ngoceh dan ngelomet sampai ada yang sembroh he. Takut ngelundung, masalahnya pegang kamera nggak konsentrasi. Lanjut, guys. Apakah itu sebuah giok? Karena kulitan giok ini mewakili. Waduh, ini terlalu banyak nih. Wah, masuk guys ini di sini. Di depan Anda ini bisa juga giok, tapi dilihat dari kejauhan ini hijau ya. Hijaunya tapi sisi saya tidak bisa mendekati. Ini biarpun kelihatan dekat, tapi ini terjadinya jauh. Dan itu gugur ya tadi barusan. Ini gugurannya, jadi bahaya sekali. Ini batunya kulitnya coklat, dalamnya hijau. Bisa juga giok, bisa juga batar besi petir. Tapi di sini bukan lahan giok. Sekali lagi saya bicaranya agak bisik-bisik ini karena terlalu over, apalagi pas lagi pada istirahat. Ini lihat sini semua sebenarnya. Iya, tapi nggak ada yang bilang sini apa, melihat-lihat aja atau semua pekerja ya. Biasanya kalau ada mandornya pasti ditanyain. Oke, ini batar besi petir guys, sama seperti di atas. Wow, hijaunya kayak giok tapi ya. Ora umum ora. Mantap sekali di sini. Ini kontur penyusun batuannya. Anda akan merasa takjub di sini bahwa sebuah gunung dikupas untuk dijadikan sebuah proyek apa, saya nggak tahu. Kemungkinan mau dibikin jalan nggak mungkin karena ini bukan jalan tembus ataupun apa. Ternyata di bawah juga ada jalan. Jadi ini mungkin mau dibikin sebuah wahana atau dibikin proyek, nggak tahu lah. Intinya saya nggak tahu menau tentang seperti ituan. Ini adalah batuan. Ini batuannya nggak keras ini ya, sejenis apa ya? Intinya sejenis apalah intinya itu. Di atas itu gede-gede banget ini. Wow, itu. Ini kalau bukan alat berat nggak bakal mampu. Ya ini kira-kira seperti ini. Ketika Anda gali di daerah kami, contohnya di lahan batar besi petir. Kalau lahan batar besi petir nggak harus gali ya. Tapi di sungai sekarang sudah hampir habis. Masalahnya pada isap tahu, pada mencicil. Pada mencicil banget dengan batuan-batuan seperti ini. Indah sekali, mantap sekali. Indah. Itu gunungnya. Tadi saya di baliknya itu, di ujungnya, ujung ini. Ujungnya ini masih ada ujung lagi guys. Oke, kita coba turun. Saya nggak nemu apa-apa dari tadi malah. Hanya, ini contoh kristal-kristalnya seperti ini kira-kira. Ini agak kebiruan ini kristalnya. Iya, seratnya gimana? Seratnya seperti bubur. Ini malah warnanya agak kebiruan. Saya semoga saja nemu yang biru ya, kalau kayak gini modelnya ya. Ini, wow, mantap. Oke, kita turun sambil nemu. Kita sudah nemu batu kristal. Gede banget. Ya, batu kalsedon sebenarnya itu. Batunya bening, tembus di sana atas. Nanti kita pulang dan ambil ya. Oke, hanya kita yang tahu ya guys. Bisik-bisik kayak gini itu hanya kita yang tahu. Jangan dikasih tahu sama orang-orang. Ayah, kita lihat. Wow, lapak jalak banyak sekali. Wow, ini guys, batu. Wow, iya benar ini lahan kristal. Wow, ternyata di sini homogen hampir ini kristalnya, dendrit campur dendrit. Ini kebiruan ya. Ini, wow, ini lapisannya kayak apa ya? Kayak tempe mendon. Ini kayak gini. Wow, pantesan saya di bawah ini sering nemu kristal kayak gini. Ternyata dari sini. Ini mirip kristal pandan juga di sini. Wow, ini batar besi petir tapi masih muda sekali.
kita lihat lagi sambil mempelajari. Nah, ini batuan tunggal, guys. Ini mirip shiiteki karena bentuk alam udah kayak gini. Ini ditompal dengan beko pun nggak didedel ya. Ini bentuk alam seperti ini. Ada lekuk-lekukannya. Serius, turun aja capek, apalagi nanti naiknya. Mantap, jos. Ini kita lihat. Dulu iya bener, guys. Ini lokasi homogen, full kristal dan badar besi hijau dan petir. Berarti ada tiga batu di sini kita pelajari. Kita lihat konturnya. Sungguh luar biasa, karena biasa di luar. Dan Jason, itu udah dekat dengan para pekerja ya. Udah sangat dekat. Ya, siap-siap saja disemprit. Ya, yang namanya di hutan kayak gitu. Kita jamah. Yang penting kita nggak ikut andil atau ngerusak ya. Semuanya nanti ngambil batu ya, minta-minta batu itu boleh om, satu ya, paling kayak gitu. Wow, guys, ini malah ada yang udah ditumpuk kayak gini. Kita turuni coba, penasaran. Malah ada yang udah dipecah. Ini batu apa yang kita pecah? Kita lihat aja nanti. Mantap, 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 mantap. Wow, ini badar besi petir, guys. Bahan tunggal. Kalau ini masuk, itu nggak masuk. Ini masuk. Ini masuk ini. Nah, ini masuk ini. Mohon maaf saya pijak karena jalannya memang hanya ini. Ini kayak gini uratnya. Ini kalau dipotong, indahnya sekali. Ini enggak masuk ini. Udah kelihatan yang hijau-hijau mirip batar besi hijau itu enggak masuk. Karena hijau itu enggak kristal, kurang keras. Wow, kita lihat saja di atas sana itu sedang terjadi hujan. Jadi mungkin enggak lama lagi kita akan review di sini sampai akhirnya disemprit. Wow, kristal-kristal kayak gini. Oh iya, batar besi petir, guys. Indah sekali batar besi. Hujan, guys, di sana ini kita lihat. Wah, lagi terus-terusnya suaranya juga gemuruh banget. Oke, saya jadi gugup juga. Wow, ini kristal pandan, guys. Ternyata kayak gini, berlapis dua warna. Satunya ini agak kehijauan, satunya putih bersih. Oke, kita bawa aja buat sampel ya. Siapa tahu digosok bagus jadi true color. Wow, guys, edan angkanya sudah dipecahan batu kayak gini, guys. Ya, edan terang. Ini lapisannya, guys. Wow, ini, wow, ini sebuah kristal, ternyata sebuah lapisan dari sebuah badar besi petir. Kita lihat bahan badar besi petir. Ini lapisannya, lapisannya antara 3 mili sampai 4 mm. Jadi lapisan ini sebenarnya tali air loh. Ini batu di sini ada lagi. Nah, ini tali airnya. Nah, maka dari itu kalau terjadi sebuah tabak jalan, tali air paling gini ini agak kalis memang. Hujannya lari ke sini, guys. Saya kayak dikejar-kejar hujan di sini. Cingir ya. Kita review di sini. Ya ini udah pada dipecahin. Ini dalamnya kristal bening. Ini semu hijau. Saya cari yang merah, enggak ada di sini. Wow, hujannya ke sini, guys. Wow, bahaya ini. Wow, kita nemu kayak gini lagi. Mantap, jauh sekali. Ini semua badar besi petir, tapi untuk yang jenis bagus ini harus milih. Wow, ini lewat truk. Lewat truk. Harus bisik-bisik. Alhamdulillah. Boleh hutan. Dalamnya tuh ngendi, Pak? Guys, iya. Guys, ini badar besi petir pink, mantap jauh sekali ini, guys. Di antara besar ini batu sekitar 4 ton ini. Edan, udah hujan ini. Wah, ternyata nggak dimarahin. Udahnya mengeneh ya. Oke, guys, ternyata hujan. Oh, kita harus nyiup. Udah nggak dimarahin, guys. Iya, ini mau dibuat jalan ke atas, nggak tahu mau dibikin apa. Yang jelas kita harus nyiup di sini. Alhamdulillah sekali. Ternyata kayak gini, ketika hujan ya tetap mau nggak mau kita nyiup di tempat orang. Oke, masih banyak perjalanan, masih banyak penemuan. Tetap saja ikuti terus channel saya, Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang, mantap cuy.